Hari Jibril kata, rugilah umatmu Muhammad. Bos apa bulan Ramadan, Ramadan mari. Siapa kehabis Ramadan, tak ada berubah gapo sekara. Haa, hari nak ayat tu besar. Nabi sebut ni besar. Nak ayat kata, perubahan kita di bulan Ramadan kemarin sampai ke hari ni, gapo gati kita boleh ambil. Hani nak raya haji dah. Ha, habis dah lagi bulan Syawal kita puasa. Ha, tu nak ayat. Kata habis lagi, ada lagi. Ha, pisah puasa-puasa weh habislah. Karena pala hak bulan Syawal ni nak ayat tu, ya heret sebelah bulan lagi. Jadi setahun cukup kita puasa. Hmm, nak ayat tu, kodan ni hari. Ha, siapa dia tak habis lagi weh habis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita di tengah hari ini, di petang ini, kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita di tengah hari ini kepada ahli keluarga Nabi dan para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukur, sama-sama terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana masih lagi Allah Taala bagi kesempatan baik, bagi kesempatan kepada kita semua untuk kita berbekal. Yang mana kita dah tahu dah, kata kita ni kena pindah pergi kepada lain pula. Lama dah kita hidup dunia, kita akan pindah pergi ke lain pula. Maka dengan sebab pindah ni lah, kita kena sedia bekalai. Kita kena sedia bekalai-bekalai yang kita nak makan di tempat yang kita nak pergi. Lebih-lebih lagi di tempat yang kita nak pergi ni, dia tak hidup biasa seperti kita hari ni. Dia hidup berlainan dengan yang mana kita hidup di hari ini. Di sana tidak ada nasi. Di sana tidak ada tidak ada apa ni, tidak ada air. Tidak ada air batu, tidak ada teo. Di sana ni dia ada pala dan dosa. Maka pala dan dosa nak sebagai bekal kita. Ia menolong kita lagi akan datang. Maka dengan keadaan kita yang kita tahu dah lagu tu, kita kena pakat-pakat beringat. Kita kena pakat-pakat buat amal ibadat. Baru ni kita dah puasa, dah raya dah. Sudah siap belaka dah. Puasa bulan Syawal pun habis belaka dah tu, ni hari tu. Lah ni duk tunggunya nak raya haji. Hari ini kita duduk tunggu nak raya haji. Tapi Nabi ada beri pesan ni kepada kita ketika dia nak baca khutbah. Dia naik mimbar di masjid dia di Madinah. Dia nak baca khutbah, dia kaki dia lakah di anak tangga yang pertama, dia kata amin. Kaki dia lakah di anak tangga yang kedua, dia kata amin. Kaki dia lakah di anak tangga yang ketiga, dia kata amin. Sobat jadi cenggung belako. Sobat berasa pelik belako. Selama kening tak pernah Nabi ucap lagu tu nak naik baca khutbah. Tiba-tiba ketika ni, sehari ni, Nabi kata amin, amin, amin tiga kali. Sesudah Nabi kita baca khutbah dah, dia turun daripada khutbah dia tu. Maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku dengar mung naik. Naik tangga saat ni. Mula-mula mu kata amin. Yang kedua mu kata amin. Yang ketiga mu kata amin.
Nabi kata, ya, aku kata. Gino ya Rasulullah mung kata. Sedekah selama kening muda baca ketubuh tak ada kata apa. Senyak ya. Itu sahabat tanya Rasulullah. Selepas selepas Nabi kita baca ketubuh. Selepas Nabi kita baca ketubuh, sahabat pun tanya. Sahabat pun tanyalah. Maka Nabi pun jawablah tiga-tiga amin sani. Gapo nama hak Nabi jawabnya? Nabi jawab hak mula-mula sekali. Nabi kata, aku jakoh takiku naik anak tangga yang pertama aku dengar Jibril kata kat aku. Jibril royak kat aku. Royak gapo? Hei Muhammad, rugilah umatmu. Rugilah umatmu, hei Muhammad. Bila sebut namamu, dia tak selawat kepadamu, hei Muhammad. Tu. Nabi pun amin. Padai dengan dia tu. Tu nak ayat tu. Sebab tu nak ayat kata, bila orang sebut nama Nabi Muhammad, kita dengar di mana-mana pun, kita kena selawat selalu dah. Baru kita tak rugi. Kata lagu tu rugi. Jibril royak ke Nabi kita. Nabi pun amin. Naik anak tangga yang kedua pula. Rugilah. Malanglah umatmu, hei Muhammad. Ada dua ibu bapa. Tapi dia tidak dapat masuk syurga dengan dua ibu bapa dia. Nabi kata amin. Nabi kata amin. Tu. Rugilah orang tu ada dua ibu bapa. Tapi dengan sebab ada dua ibu bapa, dia tak masuk syurga. Nabi kata amin. Gena tu. Nabi kata orang ni ada dua ibu bapa. Sebenarnya dia ni oka. Peluang untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Guana tu boleh dia tak masuk syurga kerana dia deraka kepada dua ibu bapa. Nak ayat terbesarnya. Sehingga Nabi nak naik baca ketubuh saat itu, Nabi kata amin, amin, amin tiga kali. Tu. Tu Nabi royak kepada sahabat. Aku dengar Jibril kata, umatmu ada dua ibu bapa tapi tak boleh masuk syurga, masuk neraka orang ni. Sebenarnya dia tu peluang untuk masuk syurga. Kerana apa? Kerana syurga tu di bawah tapak kaki ibu. Syurga tu di bawah tapak kaki ibu. Tapi dak, dia deraka, dia deraka, dia semelih mek dia. Dia katak mek dia, dia kata huduh ke mek dia, dia deraka dua ibu bapa. Tu Nabi kata. Nabi kata amin. Padai dengan dia tu masuk neraka tu. Orang lain masuk syurga belaka. Gino, buat baik dua ibu bapa. Ini besar. Buat baik dua ibu bapa ni besar sekali nak ayat tu. Tapi siapa dia deraka, tu heroyak dah tak boleh masuk syurga. Ini terai-terai dah. Dua ibu bapa ni. Tu. Tu terai-terai. Manakala yang ketiga pula Nabi royak. Nabi kata amin. Kaki dia cak anak tangga yang ketiga. Tangga mimbar dia di Madinah. Tiga putung ya, tiga putung anak tangga. Nabi kata amin. Hari yang ketiga Nabi kata amin. Nabi kata kena. Itu Jibril kata kena. Tu. Dia kata rugilah umatmu Muhammad. Apabila datang Ramadan, siapa habis Ramadan, tak ada berubah apa-apa seperti biasa ya. Tidak ada muhasabah diri daripada dosa-dosa. Tidak ada istighfar, tidak ada berubah gapo sahabat. Klik supaya sedia kala pula. Tak ada ambil dak kebaikan di bulan Ramadan. Nabi kata amin. Hani nak ayat kata, baru ni kita habis dah Ramadan. Nah, maka di hari ni gapo katik kebaikan Ramadan yang kita ambil boleh buat amal sampai ke hari ni.
Adakah semaya kita melazimi masjid somok? Adakah kita ni selalu berzikir kepada Allah Ta'ala? Adakah kita tak tinggal baca Al-Quran? Ada tanya masing-masing lah. Bulan Ramadan, jengok juga Quran. Bulan Ramadan, kacau juga berzikir sepatah dua. Bulan Ramadan, kacau juga jemaah sewaktu dua tiga waktu. Haa, tu nak ayat tu. Apa kata kita dapat hidup amalan-malah? Amalan malam. Amalan waktu tengah malam tu apa kata? Di bulan Ramadan kita semaya terawih. Pukul 10, pukul 11 baru sudah. Nak ayat tu kita bersungguh. Tapi lepas Ramadan ni apa kata? Hari Jibril kata, rugilah umatmu Muhammad. Bos apa bulan Ramadan, Ramadan mari. Siapa kehabis Ramadan, tak ada berubah gapo sekara. Haa, hari nak ayat tu besar. Nabi sebut ni besar. Nak ayat kata, perubahan kita di bulan Ramadan kemarin sampai ke hari ni, gapo kata kita boleh ambil. Hari nak raya haji dah. Haa, habis kedak lagi bulan Syawal kita puasa. Haa, tu nak ayat. Kata habis lagi, ada lagi. Ha, pisah poso-poso weh habislah. Kerana pala hak bulan Syawal ni nak yata, ya heret sebelah bulan lagi. Jadi setahun cukup kita poso. Nak yata, kodan ni hari. Ha, siapa dia tak habis lagi, weh habis-habislah. Weh dare lah. Kalau kita ada lagi sehari dua hari. Ha, perhabis-perhabis, jangan dua kali. Perhabis-perhabis, hak dare. Kalau tak ada, tak ada res lah. Kalau tak ada, tak nak pes lah. Tak tahu dah lah nak sampai tangga mana ni. Sehari dua lagi ke, sebulan dua lagi ke. Tak tahu dah. Haa, tu nak ayat ibadat kita hari ni. Gena tu. Kerana kita dah hari ni duduk pesak hari-hari kena dengan bekal akhirat. Tak ada kecek ke apa dah hari ni. Kerana kita hidup di akhir-akhir abad. Kita hidup di korong akhir ni nak ayat tu duduk tunggu je dah. Tak usah bila kata nak seni dah lah. Baru ni tadi COVID-19. Kucar anak habis dah. Tu sekodah tu ya tu. Sekodah ya nak ya tu. Benda tak ada gapa kali. Allahu Akbar selerok tabak habis. Tengoknya buat main demo. Kita buat bodoh belakang. Demo kata pocok. Ha pocok. Hak mati tu mati. Hak sakit sampai ke hari ni duk royak lagi. Nak royak tu tak ada segar. Hari nak ayat kita ni. Jadi hari-hari ni nak ayat kata kita ni tak ada munggu lain. Duk pesak, duk siasat. Duk telitikan amalan-amalan kita. Supaya kita penuhkan bekalan-bekalan. Jadi kita ni lah ni lewat persiapan nak pergi. Seolah tak gitu lah. Kecek kapung-kapung, kecek mudah-mudah lagu tu. Duk buat persiapan nak pergi. Nak pergi mana weh? Nak klik kapung halamir kita. Hani duduk di kapur payung bukan dah. Kapur payung ni apa panggil tempat teratok ya. Duduk dangar ya. Karena berhenti tereduh, berhenti letih setar ya. Buatlah duduk sehari dua. Dua. Hilal terat nak gila lah. Nak klik ke rumah besar ni. Nak klik di istana ni. Nak klik tempat seni abadi selama-lama. Iaitu syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ni tak ada kecek berapa. Lah ni tak ada bahas berapa nama. Yang penting hari ni kena kembali kepada Allah. Belum mati, kembali kepada amalan-amalan. Kerana kita nak jumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Haa, tak ada. Kerana apa? Kerana makin ni dunia ni tak kena royak dah. Kerana tiap-tiap hari kita duduk kerja dah, tahu belakang dah. Dia tu learning pecing dah. Dia tu learning tua dah. Dia makan hak anak dia dah. Dua tiga beradik anak dia dekwi lah. 1002 sore, 9-9 boleh makan. Tak ada gapa dah. Dia pun tak ada royak dah kat anak. Tak ada anak. Tak ada banyak dah wear ni. Wear nak makan sama taro mati je dah. Dia mati, dia mau hidup dah pulak. Caro lah dia mau diri tu. Ha, duk besar nak royak tu. Tak ada dah. Hani keadaan kita nak royak tu. Yang takutnya, amalan kita dah hari ni tak cukup. Tak sapa dengan kanak-kanak Allah Ta'ala.
Ha, tu nak ayat kata tu kita nak bimbing sekali nak ayat. Ha, sebab tu tak ada dah. Ha, sikit sebanyak di hari ni nak cari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ha, tu. Sebab tu kita kena cari amalan-amalan. Sebab tu dalam Quran dia suruh kita ni buat kebajikan, buat kebajikan. Ha, tu dah. Dalam surah Haji ayat 77. Dulu hamba baca dah sekali ayat ni. Tuhan kata gano? Tuhan kata, "Ya ayyuhallazina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, Tuhan katanya, "Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum." Rokoklah kamu dan sujudlah kamu. Wa'budu rabbakum. Sembahlah mung aka Tuhan kamu. Wa'falul khair. Buatlah kebaikan pahala. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan mendapat kejayaan. Harap-harap mu dapat kejayaan. Cuba tengok ayat ni. Hari-hari dah nak mengkau lain. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Rokoklah kamu dan sujudlah kamu. Sembahlah mu akan Tuhanmu. Waf'alul khair. Buat gatik kebaikan. Tu ya. Selain daripada kita buat amal dah. Kita rokok dah, kita sujud dah ke Tuhan. Kita sembah dah Tuhan. Ha, beriman dah kepada Allah Ta'ala. Semayah bed dah, rokok sujud dah. Waf'alul khair. Suruh buat kebaikan katik. Jangan buat kejahatan. Bila mulaku semua tu? La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu itu dapat kejayaan dan kemenangan. Ah, ni terjadah nak ayat tu. Tak ada jalan lain dah. Orang nak wijaya, nak wibening, nak wi hasilkan hidup kita baik di akhirat esok, waf'alul khair. Buat kebaikan. Ha, kebaikan ni banyaklah. Ha, tidak tentu satu-satu perkara saja. Ha, tak terhak. Apa saja yang menjadi kebaikan, buatlah. Ha, cuba tengok agama Islam. Ha, tu. Maka bukan sekadar duduk. Hak buat baik gila. Ha, tu hak buat baik tu. Nah. Ha, tu. Jangan dia buat jahat sudah. Ha, buatlah kebaikan yang Allah Ta'ala suruh kita buat baik. Di samping kita buat baik tu pula, yang mana kita hidup di hari ni, gapo lagi? Tu, iaitu kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya, dua tu ya. Wak masuk pahala, wak tubik dosa. Tu ya tak lagi dah. Bubuh benda molek, wak tubik benda tak molek. Bubuh air putih waktu baik air cah. Ha, tu ibarat kata kalau kita dekat nak saling dah lanyar telaga kita tu lanyar. Ha, lanyar telaga kita, lanyar kubel kita. Ha, tu nak ayat kata. Lagu tu kita hidup. Kan nak wi benih le air putih. Kan nak wi banyak sebelah balik kebajikan no. Lek dosa nak waktu baik, nak waktu baik, nak waktu baik. Jangan bila sampai akhirat esok Tuhan kira berlaku. Maksudnya kena bertaubat dulu. Kena bertaubat dulu, tak ada dah. Gi mana-mana pun ning lah aku panggil tajuk yang paling besar sekali dalam hidup kita lah ni. Tak sedo royaklah, nak keceklah buku kamerang apa nama buku hok ni hok besar sekali. Hok lain tu tangga nak hidup ya. Duk cari nak hidup dunia ya. Ada setengah orang tu duk cari kekayaan dia. Nak hidup lebih. Betul tak? Hari ni tak kira dah. Hari ni yang penting nak jamin kita ni masuk syurga Allah Ta'ala.
Boba boleh makan pun tak apa dah. Bila yakin kata kita ni tak ada gapo dah, ahli syurga dah. Tak ada gapo, tak ada makan, tak ada apa. Mati pun jai mata, tak ada tinggal sahabuk, tak apa. Tidak, tak ada sahabuk itu. Ha, tak ada mutus sikap buruk pun tak ada, mati mati dah. Walau lagu tu sekalipun kita puas hati dah. Hani nak ayat kita hidup dunia. Ha tu. Kalau kita nak cari kekayaan dunia saja tapi bekalan untuk negeri akhirat tak cukup, apa kita buat? Apa faedah kita hidup selama tu hewin ni 70 tahun? Tak ada arti kali nak ayat tu. Cuba tengok orang hok gi di kubur tu qada. Orang usung 4 orang tu ke? Allahu akbar. Gi sore-sore sungguh. Sore-sore sungguh nak ayat tu. Gi dengan gapo tu? Kalau Nabi royak gi dengan amalek. Gi dengan amalek ya. Tiga perkara gi. Tapi Nabi kata tiga perkara ni, dua perkara klik. Tak ada tunggu kita dak. Ha, tak ada tunggu kita dak. Ha, tu. Gapo nama we tiga perkara? Harta benda kita pun gi hatta juga kita di kubur. Kalau ada kereta muak, tak kereta kita lah mayat kita tu. Naik duduk belakang je dah hari akhir. Tak ada duduk depan dah. Duduk pun pelik-pelik belunyu. Tak ada bersela dah. Noyak tu. Itu hari akhir tu naik kereta kita tu. Kalau duduk bayar surai bulat-bulat tu. Itu noyak tu. Kalau ni kelip, sudah ke kamu kelip berat. Ya tak tinggal kubur, bah kita pun tak naik dah. Tak ada kata, oh, kereta tak ada suai, weh, tak nampak berat lah, kau rung berat ke. Ada. Tak naik dah. Yang kedua, ahli keluarga Nabi kata. Ahli keluarga kita, di atas juga kita kubur. Di atas juga kita kubur. Sudah sipir siap belakang dah. Demo pun buat rong hubi ketela dah. Tanah akhir sekali. Buat ponggok. Lepas tu tak ada dah lah. Ambil pelepasnya, pocok di pala so, pocok di kaki so. Itu nak ayat tu. Lepas tu pakar lah, pakar duit. Weh, gigi. Klik. Lah. Piku, cok, klik. Tika pun gulung-gulung, klik. Belakang. Nak ayat tu, klik. Dua kara tu, klik. Nabi kata. Ada so lagi hidup sekali dengan kita, amalah kita. Ini amalah kita buat hari ni lah. Hak ni tak klik dak duduk dengan kita tu, duduk dengan dia lah. Tapi bagi orang yang tidak ada amalan baik, Allah teruk habis teruk. Karena amalan jahat ni, dia cukup. Kosek kita, azab kita, amalan jahat ni ya tu, duduk. Kalau amalan banyak, amalan baik banyak, maka alhamdulillah. Dia tunggu kita, dia bela kita. Mana tu? Kau kita dalam kubur sore-sore. Dia duduk tunggu kita. Ya keliling kita. Kawai pahala-pahala kita. Kita buat tu. Lebih-lebih lagi. Pahala kita baca Quran. Sebelum orang bel subuh. Tu nak ayat tu. Cakap. Haa. Kita dah tu. Bagi orang tak ada. Tak ada. Ada kejahatan. Gelak-gelemak kubur dia. Haa. Hani nak ayat tu kita berada ni. Tak lama ni kita ni. Nak pergi dah. Haa. Nak pergi dah nak ayat tu. Nak pergi situ. Haa. Tu kalau kita duduk ngaji hari ni. Hak ni tak klik dah. Hak ni tak klik dah. Sebab tu lah Tuhan suruh kita ni. Wafalul khair. Suruh buat kebaikan. Khair mana kebaikan. Tu. Suruh buat kebaikan. Kebaikan lah nak tolong kita di akhirat esok. Baik oleh kubur, baik daripada masa, baik duk meniti siratul mustaqim. Semua tu kebaikan belaka. Kebaikan kita belaka. Yang nak tolong kita tu. Kerana kita dah mati, dah tak ada gapo dah kita. Kita ni do'eh ya. Kalau tak ada amalan baik, kesiap kita. Nyetel demo lah. Haa, ni nak ayat tu, kita duduk di akhirat esok. Sebab tu Tuhan kata selain daripada musmayyah dah, rokok dah, sujud dah,
sembah Tuhan dah membuatlah kebaikan. Kena iringi kebaikan pula. Barulah la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu dapat kejayaan. Baru jaya nak. Ha, baru jaya nak ayat tu. Ha, sebab tu nak ayat tu kita di hari ni kena buat nak tu. Lebih-lebih lagi kita bertaubat dengan Allah Taala. Taubat ni supaya nak waktu baik. Benda hok cuma-cuma nak basuh, 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 basuh. Akhir sekali Allah baru nampak cerah. Kerana masuk benda molek dah. Tidak nak tengok talib karak pak bis. Ha, tina ayat tu bertobat. Ha, bertobat. Tobat ni Nabi dia royak lagu mana? Nabi dia royak berkenaan dengan tobat ni. Hadis riwayat apa hadis yang sebut dalam Sahih Bukhari. Ha, tu. Nabi kata innal abda iza tarafa. Sesungguhnya hamba. Sesungguhnya seorang hamba tu iza tarafa, apabila dia iktiraf, bila dia mengaku diri, bila dia mengaku diri, summa taba, kemudian dia bertobat kepada Allah Ta'ala, taballahu alaihi, nasjaya Tuhan terimalah tobat ke atasnya, ke atas orang itu. Ha, dia nak ayat tu. Apa nak ayat sini ni? Kita ni bila kita iktiraf dengan dosa kesalahan kita dan kita bertaubat dengan Allah Ta'ala, mintaklah kembali ke pakai jalan, maka Tuhan pun akan taubat. Maka Tuhan pun akan terima taubat kita. Ha, tu. Tuhan pun akan terima taubat kita. Apa iktiraf? Yang ni kita mengaku diri. Ya Allah, Tuhanku, aku pula dosa aku, ya Allah. Aku ni dosa banyak, ya Allah. Dulu ni kau, aku, ya Allah, buat berlaku jahat, ya Allah. Itu iktiraf. Tidak. Jadi mengaku diri di atas kesilapan kita. Haa, tu nak ayat tu. Bila kita saat ni tu mengaku iktiraf, kita mengaku diri kita di atas kesalahan kita, kita bertaubat kepada Allah, taballahu alaihi, nasjaya Tuhan pun terima taubat di atas orang itu. Nak ayat tu. Ha, nak ayat. Ni cara bertaubat. Ha, kita kena mengaku salah. Kita kena iktiraf. Apa yang kita laku dulu-dulu nak ayat tu kejahatan kita. Ni orang tanya, dak, dak, dak. Kau tak ada dosa. Kau tak sebuah. Ha, tidak. Buat perasa diri nak ayat tu. Nah. Jadi kita kena rendah diri, kita kena mengaku kesilapan kita. Ha ni dengar Allah Taala. Mengaku satu satu satu. Sampai orang bertaubat dia kena mengaku. Orang bertaubat ni dia kena mengaku dalam kesilapan dia. Ha, dia kena mengaku dalam kesilapan dia. Barulah Tuhan tu terima taubat dia nak ya tu. Ha, tu. Barulah Tuhan ni terima taubat dia nak ya tu. Ha ni keadaan kita nak ya tu. Nabi boyak itu. Ha, tu Nabi boyak itulah. Sebab tu besar sekali, besar sekali, besar sekali. Ha, besar sekali nak ayat tu. Taubat dengan Allah Ta'ala ni besar sekali. Selepas kita buat kebajikan dah, kita bertaubat. Ha, we kau kurang, kau kurang, kau kurang. Lip pahala kau tambah, kau tambah, kau tambah. Ha, tu. Gena tu. Kerana dosa-dosa yang Tuhan tak ampun ni ada nekara. Ada nekara dosa yang Tuhan tak ampun kepada orang yang berdosa. Orang yang berdosa, Tuhan tak ampun dosa dia, ada ne, ada ne gulung ni semua. Ada ne gulung ni semua. Yang mana ulama hipung dalam ninya apangin ni dosa yang tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak mano we? Hak Tuhan tak ampunnya. Yang pertama, hak mula-mula sekali hak kita tahu dah. Orang yang bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ha, tu.
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tuhan katanya. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu dalam Quran ayat kata Tuhan ayat syak dah. Maksud dalamnya orang bersyirik. Ha, hati dia mengutui Allah Subhanahu wa taala. Cahaya ke Tuhan katik, cahaya ke naipat katik. Cahaya ke Tuhan katik, cahaya ke Tuk Bomo katik. Cahaya ke Tuhan katik, cahaya ke Hubak katik. Haa, ni kena ingat malak kita ngaji akidah dah. Kita ngaji akidah dah, berarti kita kena sipai malak benda-benda yang menjadi sebab. Benda-benda yang menjadi sebab. Sebab apa? Sebab sembuh penyakit kita. Sebab sembuh penyakit kita ni, kita kena beringat banyak-banyak, kena beringat banyak-banyak. Kita kena beringat banyak-banyak. Tu nak ayat kata. Karena benda ni akan menerek. Benda ni akan menerek. Lagi akan datang ni. Akan menerek lah, lagi akan datang ayat kata. Sebab tu hari ni kita mengaji, kena wui betul. Supaya COVID tu lah. Supaya COVID baru ni. Tak kena cara ke, pakai pai lah kita. Tu nak ayat COVID baru ni. Tidak. Jadi cahaya ke COVID lajak ni, siapa kita tak itu dengan Allah Ta'ala. Longgar kita dengan Allah Ta'ala. Hak tu ingat molek. Jadi cahaya terlajak ke penyakit ni, hingga siapa kita tinggal tu, tak khabar kita. Takut terlajak siapa tinggal tu, hati tak nak gitu, tak pergi ke penyakit tu. Balah. Balah nak ayat tu. Hani nak panggil satu perkara yang kita kena. Tu. Satu perkara yang kita kena proses, yang kita kena betul benda ni. Tak nak kira lah benda gapo-gapo. Kerana benda ni tak kena cara syirik sungguh. Tidak, syirik. Walau air tawar, walau penawar, walau air telaga, walau hubak farah, walau nepek, walau gapur sekalipun. Ingat molek. Kena sipai molek akidah kita. We to have the cokoh atas. Allah semua. Di bawah tu sebab-sebab yang Allah Ta'ala beri kuasa. Sebab-sebab Allah Ta'ala menyembuhkan seseorang saat itu melalui benda tu. Kena proses molek. Hati kita kena duduk situ. Gino demawi napa segar dah. Gimo sakit bau ni lah rung payaban. Lepas tu, kita ada kenal seorang naik pek tu. Tu ke? Payah wih ubat. Ubat. Bijak dia, bijak. Tapi tu, wih sianya. Tapi melalui dia, baru betul. Baru betul. Supa tu juga. Gino demo ni weh. Baru ni napa nak ngokok ulurai ke gino? Ulurai. Lepas tu, gi tu bomo denung ya wiak kayu. Jadi tu bomo tu weh. Gino, lah bijak juga tu hawi ke dia. Kena hak dia tu hawi sial lalu. Tak apa. Tidak. Tidak. Tu benda hak duk tengah jalan perantara kita saat ni tu. Hak tu kena jaga tu. Siapa dia gi pai pegang benda tu betul-betul, situ akan menjadi syirik. Tak ada kira tali cacing ke, tali ciri ke, tak ada kira. Nak ayat kata syirik belaka. Syirik belaka. Kena pandai-pandai kita lah. Sebab tu kena belajar, kita kena belajar. Di benda tu sebenarnya tak ada syirik, di pegangnya kita. Di pegangnya kita. Karena Tuhan ni dia buat sebab belaka. Nah, hari ni ada rung pajaban. Baru ya rung pajaban ini. Masa Nabi, masa sahabat tak ada. Hidup dengan semun perai. Tidak. Dengan akar-akar kayu, dengan pohon-pohon kayu, dengan taneme yang Allah Ta'ala jadi di permukaan bumi. Karena Tuhan Raya dah aku jadikan perkara atas dunia ni
ialah bukan Abbas. Abasa, bukan Abbas. Yang ni bukan tak ada pedah, dak ada pedah belaka. Bukan Tuhan buat benda tak dunia ni peri-peri tak ada. Tidak. Hanya kita tahu tak tahu. Makhluk Allah Taala Tuhan buat ni ada belaka. Tuhan buat nyamuk ada pedah. Kita nampak tak ada pedah. Tuhan buat lipah ada pedah. Kita tak tahu pedah dia. Tidak. Tuhan buat cacing ada pedah. Tapi kita tak tahu pedah dia. Tu nak ayat tu Tuhan royak siap-siap dah. Tuhan buat ni bukan sia-sia dah. Ha, ayat dia royak siap dah bukan sia dah. Ha, tu nak ayat. Maka bila pedah ni, dia ada rusia berlaku. Orang zaman dulu, dia tak ada rumah sakit. Dia hidup dengan penawar-penawar zaman dulu. Penawar. Asah batu dipatak pasu. Asah batu dipatak pasu nak ayat tu. Ada sekarang ni penawar-penawar di Dituk Bomo noyak tu. Dia tahu batu ning untuk gapo. Batu ning untuk gapo. Batu ning capur dengan batu tu jadi gapo. Tengok bijak tak bijak amin dulu. Ha tu Bomo masa Rasulullah berlagu tu. Ha tu noyak tu. Mau sakit berapa ning ya baru-baru ya. Timbul ni. Ha tu noyak kata nak royak kata perubatan masa dulu. Ha tu dalam dalam masa sahabat, masa tabi'in, masa mana Allah banyak. Dah. Ha, tu nak ayat tu. Perubat teh. Asal nak ayat tu. Hari ni pun tak ada salah pun. Nak perubat lagu manalah lah. Nak asah batu ke, nak asah akar kayu ke. Boleh berlaku. Tapi jaga akidah kita. Jaga akidah kita betul molek. Kalau kita duduk pergi, benda tu duduk pawah dengan Tuhan. Sama-sama yakin benda dua tu syirik kita dengan Allah Taala. Ingat molek, kita kena kocipan kata Allah ya yang memberi bekas. Hak lain tu sebagai sebab Tuhan bui situ ya. Wa kullu syai'in sababah. Ha, tu nak ayat kata, hak lain tu sebab-sebab ya. Ha, supaya makan nasi, sebab makan nasi kenyang, sebab minum air hilang dahaga. Tu Tuhan buat sebab. Dan dia buat adat. Adat kebiasaan. Eh. Bila makan kenyang, bila minum hilang dahaga. Ada juga Tuhan buat. Orang tak makan kenyang pun ada. Orang tak minum hilang dahaga pun ada. Karena Tuhan ni maha kuasa. Sebab tu kita kena ngaji comel situ ibadat. Apa ni? Akidah kita. Baru tak celarulah. Buku syirik. Kalau tak lagu tu, kita tak pandai nak royak dari kapung, jadi selerok tabuk habis. Capuh habis. Hak cuci dengan hak cemah, siap dah. Kita tak kena, tak kena nak kata. Kita kata tak kena dengan benda saat ni tu. Hak tu dah jadi, jadi selerok tabuk royak tu. Hani buku syirik dengan Allah Ta'ala. Hani tu yang royak dah. Ni, apa ni, dosa yang tu yang tak apung. Dosa yang tu yang tak apung, syirik dengan Allah Ta'ala. Ha, tu ada ni semua. Dek ayat Quran pun tu heroyak ni. Ha, tu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak apung orang yang bersyirik dengan dia, dengan Allah. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dan Tuhan apung selain daripada dimakia itu orang bersyirik. Liman yasha, bagi Tuhan, bagi orang yang Tuhan kehendak. Tu. Ha, tu nak ayat tu. Wa man yushrik, wa man yushrik billah. Siapa-siapa syirik dengan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya telah sesat sebagai sesat yang jauh. Orang ni sesaklah jauh-jauh. Jauh daripada rahmat. Jauh daripada hidayah orang ni sesak. Ha, ni dalam surah An-Nisa ayat 116. Yang keduanya orang yang menuduhkan perempuan yang salihah melakukan zina. Ni ingat molek dosa besar lah kau ni. Dosa yang tu tak apung. Tuduh orang tino salihah. Berzina. Tuduh. Bukan yakin.
Bukan yakin. Tuduh, tuduh, tuduh. Retilah tuduh ni dah. Tak cerak. Ya tak ya kata dah. Ya tak ya dia kata dah. Kata dia tu zina. Tino tu tino solehah. Tino solehah, tino juruh. Kalau tak juruh, tak ada gapo. Yang kata tino tu, nak gena orang sokmong. Tino tu tak ada warok. Hak tu menasabah orang tuduh pun. Ni tak. Tu. Apa ni? Orang perempuan yang solehah. Kita dituduh orang tu berzina. No, ya, tu. Ingat malak, ingat malak. Dia tuduh ni, dia nak saksi lah. Dia nak saksi. Bila berzina ni, dia nak pak saksi. Saksi muka lain dua orang ya. Tapi saksi berzina ni nak pak. Lepas tu kena winapok cekak-cekak. Ni kaya ni. Kalau ada seperang pun cekak. Napok duk dapet dah. Duk lebok, lebok, lebok sungguh. Napok. Tu noyak tu. Tu ingat molek. Kena wicak molek. Nak tuduh zina ni jangan. Lituk Qadi nak terima. Nak terima aduan tu. Bukan mudah. Pak orang tanya. Mu tengok tak? Tengok. Mu tengok. Dia duduk zina mu napa? Kemaluan dia? Ya, napa? Cerak-cerak dah. Mu? Ya lah. Parah. Tu baru laku. Tu noyak tu. Bukan kata napa duduk. Napa duduk dua. Napa duduk dua orang tu ya? Kita kata berzina dah. Tak boleh. Tak boleh. Gitu dia orang tak kena tu. Ya kena takzir pula dah orang. Kita orang yang tak ada cukup syarat ni. Ya kena godel pula. Mung pandai kata kau orang pun habis. Nama-nama orang. Nama baik dia habis licin. Mung kata. Mung tak ada lakang kali kata dia berzina. Kena denda pula. Orang yang tuduh ni kena denda pula. Dia ingat molek lah. Tu noyak besar. Apa ni? Tuduh orang berzina ni. Tu. Ni nak ayat. Tengok dalam ayat Suratul Nur ayat yang keempat. Suratul Nur ayat yang keempat nak cerita tentang orang tuduh orang tina yang solehah ni. Walladzina yarmunal muhsanat. Dan orang-orang yang menuduh akan perpuan yang baik, yang suci. Summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kama dia tuduh dah, dia tak leh wak mari pak orang saksi. Fajliduhum samanina jaldah. Godelah 80,000. Malah tuduh. Dan 80 piup 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 bila dia tak leh wak mari saksi pak orang. Tu ingat molek 80,000 Orang hak tuduh tidak ada lakan. Apa kita nak kata mudah-mudah. Kita temung ke kapung, temung ke mana jangan kata berzina lagi. Hanya dia duduk sekali dengan jatah. Tidak. Kawan apa itu tu? Budak leh hilir tu, tino tu. Tak molek yang duduk dengan jatah. Jangan kata berzina. Jangan nuduh zina. Kalau tak ada lakan tak dengan molek. Walau dia duduk tidur waktu pun. Kain selimut selar dua orang tu. Tidur saja. Tak ada apa. Hanya tidur. Lepas kita suka. Tidur apa lagi. Tidak. Tak boleh pakai waktu. Tak boleh pakai waktu gamuk tu. Allah dah tidur. Kain selimut selar dua orang. Tak ada royak lah. Ular dengan budu tak cicah dua apa. Misal kita buat gamuk. Tak boleh. Kalau tengok cakap-cakap. Tu banyak lah dalam. Tafsir benda ni ayat ni nak ayat ni banyak kali. Doa cibai benda ni nak uya dicat gini ayat. Tu deh. Lebih bagi tafsir Ibnu Katsir. Ya wak mari hadis. Ayat Quran tafsir dengan hadis. Gitu 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 macam-macam lah. Panjang nak cerita. Tu panjang ayat ceritanya. Tak leh. Hani dah ada dah. Fajliduhum samanina jaldah. Godelah mereka itu 80 godel 80,000 wala takbalu lahum syahadatan abada. Tak boleh tak terima jadi saksi bila-bila.
wa ulaika humul fasiqun. Orang tu hak tuduh orang lagu tu termasuk dalam orang yang fasik. Orang fasik, orang tak molek nak ayat tu. Ha ni nak ayat tu Islam ni jago benar. Jago benar buku nak menuduh orang apa nak ayat. Bukan mudah. Orang di Tok Qadi pun nak terima bukan mudah nak ayat tu. Ha tu nak ayat tu. Yang ketiganya sahirun. Kerana orang sihir, orang sihir, orang sihir. Orang tukar sihir. Kerana apa tu? Termasuk dalam gulungi syaitan panggil. Ah, tukar sihir. Sihir mana tu? Bukan silap mata. Sihir, sihir. Dah kena sihir tu lah. Gino dia tui, nampak tarak. Orang sihir dia. Tidak. Kena sehe, kena khenak. Dia ambil anak kerak. Ambil kain baju dia, ambil seluar dalam dia, curi. Wak khenak, duk sakit, duk sakit, sakit. Ambil seluar dalam dia, curi, duk. Dia duk pakai tok mana, tak ada basuh lagi, dia curi. Orang mari dia pergi motok bomo buat tukar sehe tu. Ah, tu bomo buat lah. Okay. Tak tu kat, weh, dia kecing semua. Buruk dah kemaluan dia. Pelik tak tahu ke mana. Apa dia buat kena seluar dalam dia. Macam-macam sihir. Tu sihir nak ya tu. Maka orang yang sihir tu. Orang yang tukar sihir tu. Ni tu yang tak pun juga dosa. Haa. Ni ingat malik. Kerana apa? Kerana dia menyutui dengan setan. Setan, setan. Pelesik. Jin. Wak kena orang dengan jin, wak kena orang dengan jin tu kesehi nak ya tu. Tuhan tak terima apung dosa dia nak ya besar, besar, besar. Pak kita wak main-main, kita wak main-main. Lepas tu benda ni banyak hari ni. Hari ni benda ni banyak dalam masyarakat kita. Dalam masyarakat kita ni hari ni banyak. Banyak orang duk apa ni, orang duk main dengan benda sihir ni banyak sekali. Tak kena dia tu buat khenak. Tak kena kedai dia ni buat khenak. Betul tak? Haa, tu sihir tu. Sihir. Nah. Haa, tu Nabi kita kena sihir dulu. Nabi kita kena sihir. Haa, Nabi kita. Haa, tu kena sihir ni ayat tu satu hari. Hak turun. Kul a'udhu bi rabbil falak min syarri ma khalaq. Turun surah tu tu kerana Nabi kita kena sihir. Ha, tu nak ayat kata. Siapa dia sihir? Orang Yahudi. Orang Yahudi sihir Nabi kita nak ayat kata. Ha, Nabi kita siapa jadi bengong, Nabi kita bengong. Karena orang sihir ni dia bersobat dengan jin. Dia sobat dengan setan, dia hatta hatu mari. Tu nak ayat. Ha, tu. Dia bersobat dengan hatu mari. Dia hatta setan, dia hatta jin dia mari. Mari duk goda kita, mari duk kita tak nampak. Kita tak nampak. Maka orang yang kerja sihir ni tu yang tak apung dosa dia. Ini di antara ni perkara. Yang ketiganya, orang panggil orang main sihir. Apa tu? Pelesik dia. Jing dia. Hak jadi sihir orang. Dia buat orang. Buat khenak orang. Ini nak ayat. Ini nak ayat. Itu. Lepas kita tak tahu tak. Buat kena. Tua dia main sihir. Dia main dengan jing. Wak baca Quran, wak warok, kecek agama, bahung saja. Tidak. Bahung saja. Tuhan tak terima amalan dia. Tengok Tuhan tak tahu, tak terima taubat. Ni noyak dosa besar. Ni dosa yang tidak diampun oleh Allah Ta'ala. Itu noyak tu. Tengok ayat Quran dan suratul Baqarah Tuhan ayat. Ayat 102 Tuhan ayat ni. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Ha tu. Ha tu. Ayat ni dia royak masa Nabi Sulaiman lagi. Tidak. Nah, orang duk ikut lakah syaitan hok ngajar orang sihir ni. Nabi Sulaiman tak ada kafir. Ha tu. Tapi setan tu kafirnya. Ha tu.
Walakinna syayatina kafaru, tetapi syaitan-syaitan telah kufur. Yu'allimunan nasasasir, yu'allimunan nasasir, mengajarlah syaitan saat itu akan manusia akan sihir. Syaitan dok ajar sihirnya. Ha, tidak syaitan, 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 syaitan. Ha, ini no ayat dari surah Al-Baqarah ayat 102. Ha, ini nyata no ayat tu. Ha, ini ingat molek, ingat molek. Yang kepaknya apa ni bunuh diri yang diharamkan oleh Allah, Allah Taala. Bunuh diri yang diharamkan oleh Allah Taala. Bunuh diri hak Tuhan Allah. Kalau bunuh diri tak apa, kena pergi perang sabilillah mati, tak ada Allah. Untuk nak menegakkan agama, nak jagakan negara Islam dia. Ha, orang ceroboh. Ha, negeri dia negeri Islam berdaulat. Maka siapa dia bertumpah darah mati, tak ada apa, Tuhan redha. Ni dak bunuh diri, kena weh dia tu. Tahu punya kata-kata kak, kena hutang lek mana tak boleh bayar. Ha, siap lah kita. Ha, bunuh diri hak tu Tuhan marah, ayat tu. Sebab tu orang bunuh diri ni ingat molek deh. Bunuh diri ni Allah royak lah, ya lah. Ada juga kita ni orang-orang Melayu kita. Neh, orang-orang Melayu kita ada hak tak reti. Bunuh diri ni ayat tu Allahu Akbar. Gene tu berutai serabut lajak. Tak ada jalan keluar. Pakai bunuh dirilah. Ada hak makan kelorok. Ada hak makan racun. Tu, ada hak terjung sungai, ada hak terjung bangun ni, ada hak gantung tekak. Macam-macam ada hak hak berdiri diri, berdiri kepala. Tak ada. Tembok kepala dia pom 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 bis. Ha, tina ayat tu macam-macam. Ingat Tuhan tak ampung dosa dia. Ha, jaga mak lepas pada mati cuk dalah tu. Tu orang tak ngaji lagu tu jaga mak. Oh, mati ni tak ada gapo kosong lepas dah mati. Tak ada gapo dia. Lebih pada lebih pada hidup dunia lagi lah. Kalau mu hidup tak ada gapo tak bunuh diri tu, walau hutang banyak mana pun, mana kata mu boleh lagi kecek kiron warino. Pasal mana pun wak aku mana seguk geguk lah. Ada jalan lagi untuk hidup. Ha, tu heredo mu boleh wak amal ibadat. Hanya mu tu sekadar kat hutang orang je. Pada wak macam mana mu tak leh nak, mu tak leh nak bayar. Sanggup lah walau masuk J masuk apa pun. Ha, paksa dah. Tapi mu peluang untuk wak ibadat banyak lagi. Tapi dia bunuh diri, cukup. Tamak riwayat selalu dah. Ha, tamak riwayat hidup selalu dah. Karena Allah Taala, Allah Taala marah. Mana tu? Dalam surah An'am. Nah, dalam surah An'am Tuhan ada cerita ayat 151. Ha, tu. Ayat 151 ada. Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haq. Jangan kamu duk bunuh diri yang Allah Ta'ala mengharap. Illa bil haqq. Malaika dengar benda sebenar. Kalau benda sebenar tak apa. Kalau Tuhan suruh tak apa. Haa. Munya duk bunuh diri tu. Hmm tu. Haa. Tu Tuhan duk royak no ayak tu. Lepas tu. Zalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah apa ni pesan ni kepada kamu. Nah, la'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kamu tu khabar, mu sedar. Ha, mu mikir no ayat tu. Ha, tu ingat molek. Tak boleh bunuh diri. Yang kelimonyo memakai harta anak yatim secara zalim. Ning pun no ayat kata Tuhan tak apung kau dosa ni. Oh besar dah tengok. Kau anak yatim ni badai sungguh. Tengok ni. Makan harta anak yatim. Walau mak dia sendiri pun no ayat tu behan raka. Ibu dia sendiri no ayat tu. Behan raka juga, behan raka juga. Ha, dia kamu kata apa? Mak dia. Duk pera dia. Tapi nyemek dia nak ambil harta anak dia saat ini. Anak yatim saat ini tak tahulah. Muka anak dia halus lagi. Oh, duk suat nasi lagi. Duk kepang lagi. Tapi budak ni kaya lah. Bok ya kaya. Ada lebih berjuta-juta. Anak jatuh dua orang ya. Hmm, tu kaya.
Ambil dia jadi bujang. Hanya menebang. Ada apa dah weh. Ambil duit anak yatim. Tak ada apa dah. Awak beli kereta tu. Awak beli rumah sekami sini. Awak rumah pula. Beli kat tu pula. Juta-juta ni. Ingat malek. Mek dia tu akan masuk neraka. Tak tubik. Ni nak ayat tu. Tuhan tak terima. Tak terima. Taubat nak ayat tu. Tadi apa? Tu. Mana tu ayat Quran tu ayat? Dari surah An-Nisa ayat 85. Inna Allah... Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butubihim nara wa sayaslawna sa'ira. Tu ayat Quran belaka tu ayat tu. Tu innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Sesungguhnya orang-orang yang makan mereka itu akan harta anak yatim. Zulma secara zolim. Makan secara zolim. Ya'kuluna fi butunihim nara. Nascaya dia makanlah di dalam perut-perut mereka itu api neraka. Dalam perut dia tu api neraka. Tu. Tu nak ayat. Wa sayaslawna sa'ira. Dan lagi dibakar di dalam neraka. Disolokkan ke dalam neraka. Dipanggil di dalam neraka. Nak ayat tu. Ini tu yang ayat nyata dalam Quran. Tu yang kelima. Yang kenanya. Meninggalkan peperangi. Ini besar juga. Besar juga. Meninggal peperangi. Lagu mana meninggal? Cabut lari. Cabut lari. Ini pun tak boleh juga dalam Islam. Ingat boleh. Bila kita duduk di medan perang dah, kita kena perang. Mati hidup serah pada Allah Ta'ala dah. Niat boleh pula. Mati kerana Allah. Hidup kerana Allah. Demi menegak kedaulatan Islam. Demi menegakkan agama Islam, agama suci. Tuna ayat tu. Barulah kita tak sia-sia. Dan kata, siaplah mati. Lari. Tu. Hak lari tu nak ayat dosa dia tu tak terima. Tidak. Dosa tak diampunkan. Ini besar nak ayat tu. Besar. Ini ayat. Sebab tu di masa Nabi dulu nak ayat sobat kita perih. Tengok perih badar tu. Ada gamuk tak perih badar. Nabi pergi perih badar. 313 orang. Setengah atau 314 orang. Bilangi hak Rasulullah. Tak ada orang nak pergi perih. Nabi mula-mula. Nabi siapa baru-baru di Madinah. Abu Jahal bawa romongi. Tak puas hati nak bunuh Nabi. Dia cari Nabi Muhammad. Terlucu. Terlepas perak. Dia kata boleh bunuh. Dah. Bawa Nabi siapa Madinah tak lama. Dia bawa romongi mari. Serai Nabi siapa Madinah nak yak debel dia Abu Jahal. Tu noya, siapa di kampung Badar? Situlah peperangan Badar noya kata. 313 orang. Kalau kita lojak lari pergi kelak perak dah. Abu Jahal bawa dekat 1000 orang. Dekat 1000. Nak lawan lagi no. Sore bawa 3-4 orang boleh lawan kita. Tu. Lari peraklah. Habis tu besar lari di dalam medan peperangan ni besar ayat tu. Hani ni. Tu. Tengok ayat Quran Rasulatul Anfal ayat yang ke 16. Ayat yang ke 15 16. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan likital aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannama wa bi'sal masir. Ni nak ayat tu. Tempat duduk dianya ialah neraka jahannam. Tu. Nah. Tempat duduk dianya neraka jahannam wa bi'sal masir, sejahat-jahat tempat duduk. Sejahat-jahat tempat kembali. Nak ayat tu. Hari nak ayat tu besar. Tu. Orang lari daripada peperangan. Sampai tak boleh lari. Mati tak ada arah. Mati nak buat kena.
Tak mati hari tu pun kena mati juga. Baik mati dalam baik. Nenon, syurga duk tunggu kita dah. Ha, tu panggil syuhada. Tu panggil syuhada, syuhada, syuhada. Tu panggil syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ha, itulah ni ni dosa yang tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, ingat moleklah. Benda ning na ya tu. Neh, kita kena jaga-jaga. Kenapa? Karena benda ni na ya kata biar kita tahu kat tak itu kita akan jelumuh ke dalam tu na ya tu. Ha, jelumuh ke dalam tu tu. Hatu ne karo yang patut kita kena ingat molek. Ha, tu habis itu. Wallahu a'lam. Ha, minggu dah pen kita mula kitab kita deh. Ha, hari ni tak masuk dalam bib ni. Ha, kitab Usuluddin kita tak itu. Neh. Khulasah tauhid tak itu deh. Kitab merah tu. Ha, insya-Allah. Tak habis lagi deh kita baca deh. Eh? Gila. Ada banyak lagi insya-Allah. Ha, buat puasa mari kita tak ada baca dak itu. Kalau bila puasa ni kita tak ada baca kitab dak. Ha, tu. Minggu depan ni insya-Allah Taala jadi biasalah. Jadi biasa dah ada dah kita. Ha. Patu bulan-bulan lapan tu. Bulan lapan tu amun ngajar sekerak bulan yo. Karena amun nak pergi umrah. Ha, apa tu nak rayak puak kita lah siapa yang nak pergi umrah dengan apa boleh. Di bulan lapan. Lepas haji. Ha, lepas haji tak baca tak banyak hari, tak berapa hari. Abah pun nak pergi umrah. Haa, kerana Abah ni ada borisak sendiri dah. Haa, borisak Abah nama Al-Khairi. Haa, siapa yang nak pergi dengan Abah bolehlah. Haa, dah. Iaitu 59,500. 59,500 kop. Haa, lepas tu, duk kira-kira ni nak naik ke Malaysia. Nak terbang ke Malaysia. Kalau tak jadi ke payah, nak pergi ke ni. Ke bah. Nah, kalau jadi payah tu, boleh pergi ke ke hajai. Lepas tu, hajai, pergi ke lupa. Kalau lupa, judah dah. Kerana apa? Kerana kalau pergi ke siang ni, dia kena transit. Dia kena transit, kena beradu. Lepas kita letih lah orang tua-tua. Kena punggah baik pula, kena gapa pula, kena turun tu, kena serekir pula. Kak. Nah, kalau naik Malaysia ni, turun judah lah dah. Ha tu. Neh, turun judah lalu dah. Hmm tu. Ha tu. Ambo ni terima dalam 80 orang ya. Camkaklah camkak. Kalau lebih pada tu nak kena pergi bulan 10 pula. Ha tu nak ayat tu. Kena pergi bulan 10 pula. Ha ni ambo nak pergi ni bulan 8 insya-Allah Taala. 18. 18 bulan 8 insya-Allah terbang. Bulat 15 Maharaj. Haa, 15 Maharaj. Haa, tu insyaAllah. Dekat duk masjid tu lebih-lebih kurang dalam 300 mbik. Haa, 300 mbik. Duk di sebelah Lek Jiak tu. Haa, Ajiak tu. Haa, tu dek tu. Siapa dia nak pergi lah, tak ada apa. Siapa dia nak pergi dengan ambo, ambo royak gitu lah, tak ada apa. Hmm, tu insyaAllah Ta'ala. Haa, tu nak pergi ya. 59,500. Hmm tu. 2 minggu insya-Allah Taala. Hmm tu. Ha itulah habis. Ha ada ni soalan sikit weh, call sikit. Ha soalan apa ni 2. Mana satu dia ni? Ha satu. Dia ada anak 2 orang. Duduk di negeri sia. Maka suami dia dah mati. Dia ada anak 2 orang duduk di negeri sia. Berarti dia tak ada duduk di negeri sia kali ni. Tok laki dia mati dah. Lepas tu dia kahwin baru dengan orang Malaysia. Maka dia duduk di Malaysia. Maka anak dia nak kahwin di sini. Maka nak panggil dia klik sini. Maka nak panggil dia klik
Tetapi suami dia tidak reda. Kalau mari di sia, maka bagaimana hukum? Oh, tak boleh. Tak boleh, suami dia tak reda ke? Tidak. Jadi mak dia lah ni dia. Mak dia saat ni tu berlaki dengan orang Malaysia. Anak dia duduk sini nak menikah. Nak kelik tu lelaki tak reda. Tak boleh kelik. Kita kira sini ni puak, anak dia dipuak pun tak boleh kelik. Kira dengan hukum lah. Ayat tu. Karena dia, mak dia saat ni tu terhati atas suami dia. Dia tak reda tak boleh. Pas dia pun tak ada sakup pun, bukan wali dah nak kelik kerana anak tu ialah. Tapi walau anak sekalipun, pekat anak ni ngamuk ni, benih kena to'ak tu lelaki lagi. Tidak. Ha, siapa ibu bapa benih tu lelaki lagi? Cik mati, mak tu lelaki tak boleh kelik. Tak boleh kelik. Tu masa Rasulullah. Mak kita mati, kita di Malaysia tak boleh kelik, tu lelaki tu tak reda. Mengklik nari siam, mengklik nara, aku tak reda. Mek dah mati. Tak boleh klik. Klik tu boleh, tapi haram lah, dosa lah dia. Haa, tu nak ayat kira hukum tu. Apatah lagi nak klik nikah anak, ya. Haa, tak boleh maksudnya. Datuk lelaki tak reda, gena-gena nak ayat tu. Itulah keadaannya. Kedua, dia lekat hutan dengan orang siam. Ha, dia ni dia punya mak dia. Maka orang siye itu dah mati. Siye mana ni? Siye kapi ke orang Thailand? Oh, siye kapi. Orang siye tu dah mati dah. Ai nakal sungguh pun. Kita kena bayar atau boleh kita tidak bayar? Ikut kita lah. Kalau tak ada gapo-gapo gapo pakai senyap kat tu jelah. Dia-dia lah. Jadi gegel lah. Tidak. Ha, tak ada siapa dia dakwa gapo, tak ada gapo lah, tak apa. Sudah. Tidak. Anak dah siapa umur? Lepas tu nak akikah. Maka dia kena niat sendiri. Atau ibu dia niat beri. Anak siapa umur dah. Pas ngekoh apa lagi dah. Tak ada gapo dah. Ya haluh yang ngekoh ni. Tidak haluh. Anak haluh disunat ngekoh. Bok dia tu lah. Kena ngekohnya. Mek dia tak kena. Bapak dia tak ada. Wali dia. Wali hak cara budak tu. Tapi budak kecil ni siapa umur dah. Ha, siapa umur berarti akik balik dah lah. Ha, jadi akikah tak disunat dah. Tidak, masa dia dah habis dah. Kan dia besar. Siapa umur maksudnya akik balik dah. 15 lah kita kata. Jadi kalau dia nak buat pula. Jadi tak nak tutup dah sebenarnya. Tapi dia boleh niat sendiri dah, aku nak ngekoh diriku. Itulah. Kalau pakai wali tu bagi budak yang tak boleh nak ngekoh. Sunat di atas wali dia. Kita ada anak kecil, kita niat tu kena ngekoh. Disunatkan kita ni ngekoh, niat. Ini mulai kambing. Aku akekoh bagi anakku nama ni. Sudahlah. Meleh baik-baik dah apa. Ni anak besar dah. Jadi sebenarnya hukum tak disunat dah. Gerbel lah pulaknya. Kalau gerbel kot, dia niat diri dah lah. Karena dia siapa umur dah, dia niat diri dah. Tu. Habislah. Pada tu deh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakirna ma nasina. Rabbana la tuakhidna bima fa'ala subhahu minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahirrabbilalamin.